sayangi mak, sayangi ayah anda. Bagi yang sudah tidak ada ayah, bagi yang sudah tidak ada ibu, carilah satu amalan yang membolehkan ibu dan ayah kita dapat pahala dalam kubur. Tolonglah, carikan amalan yang pus pahala dalam kubur untuk ayah mak kita. Dan tolong jangan buat maksiat. Kesian arwah mak kita, kesian arwah bapa kita kalau kita kekalkan maksiat. Kalau kita kekalkan pergaduhan sesama keluarga, pertikaian sesama keluarga, terseksa tuan-tuan mereka dalam kubur. Maka mari kita ambil iktibar. Kalau kita dah mati ayah, dah mati ibu, cari jalan macam mana nak dapat pahala untuk mereka, nak pos pahala untuk mereka. Dan yang kedua, tolonglah eratkan silaturahim. Jangan berpecah belah. Kesian mak bapak kita yang berada dalam kubur. Saya pesan pada tuan-tuan yang masih ada mak, layanlah mak elok-elok. Dia sakit, belalah elok-elok. Dia duduk dengan kita, belalah elok. Jangan sia-siakan mak kita. Jangan lalai alpakan mak kita. Bila mak kita mati, bila mak kita jadi macam ini, tak ada siapa lagi. Tak ada guna apa lagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang mana masih lagi ada ibu, yang mana masih lagi ada ayah, tolonglah layan elok-elok, tolong hormat elok-elok, tolong bela elok-elok. Jangan maki, jangan marah, jangan hembur perkataan kasar pada mereka. Mak panggil datang, mak lambat pun sabar, mak marah pun sabar, mak seolah-olah kasih pada anak yang lain tak kasih pada kita pun sabar. Itu mak kita. Jangan terasa langsung hati mak. Jangan kata mak tak adil, mak kasih orang lain, mak sayang kakak, mak sayang adik, mak tak sayang saya. Jangan anggap macam itu. Anggap mak kita sentiasa perfect. Mak kita sentiasa betul, bapak kita sentiasa betul. Sentiasa betul.